keberagaman suku. Nah, di subtema 3. Tema 3. Tema 5. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi ini, keberagaman suku. Nah, subtema 3 kan sebagai tentang keadaan cuaca, terus perubahan cuaca, dan sekarang di subtema ini kita belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, dan pelajaran yang perlu bawa itu PKM, yaitu tentang keberagaman suku lagi yang sudah dibahas subtema 1. Nah, Indonesia akan kaya dengan keberagaman suku. Nah, keberagaman suku tersebut tidak boleh ada perselisihan karena kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oke? Nah, Pak Guru akan memberikan macam-macam atau jenis-jenis keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ya, poin pertama itu daerah dan tanaman yang subur. Sebelum masuk ke dalam ini, materi ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang area daerah, makanan khas, asal suku, lagu daerah. Nah, ini kita akan mencari tempat-tempat yang dimana asal dari apa keberagaman tersebut. Ya, contoh di daerah kan ada daerah dan tanaman tersebut. Pertama tuh Papua. Papua apa ya? Oke, Papua tanaman yang tersebut apa ya? Papua. Oke, sagu. Nah, kedua daerah mana lagi? Oke, Pak Guru ambil buku dari sini. MBP 55. Kaca. Nah, yang kedua itu Sumatera Barat. Oke, tanaman yang subur, yang tumbuh subur itu apa? Kayu manis. Nah, yang ketiga. Ketiga apa? Banteng itu merica. Manado apa ya? Manado itu sambal belum.
dipakai untuk colok-colok, saya tahu, celup-celup dengan daging ikan, daging sapi, dan itu sangat enak sekali kalau dicampur. Yang keempat, Palembang. Oke, sekarang Papua. Papua apa ya, Papua? Papua sukunya apa ya? Oke, Pak Guru sebut salah satu aja ya. Dari Asma. Terus, suku Dani. Masih banyak lagi. Sebenarnya bukan hanya dua suku yang ke Papua. Masih banyak dari seluruh daerah Papua. Dari Sarawak, suku-suku yang ada di Manokwari, Sorong, Serui, Jayapura, Wamena, Merauke, Timika, masih banyak lain yang masuk, semua tersebar di daerah Papua. Nah, terus Bali, Bali apa? Bali itu sukunya tetap Bali. Oke, terus Jawa. Jawa itu Sunda, Betawi, Madura, dan masih banyak lagi. Oke, terus Kalimantan, Kalimantan itu Banjar, Dayak, Kutai. Terus Sulawesi, Sulawesi Bugis. Sebagai Makassar Bugis. Nah, DKI Jakarta. Oke, bukan ya. Maaf, Maluku, Maluku. Maluku, Ambon. Ambon, Aru, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu Tarian. Oke, Tarian. Tarian daerah yang terakhir. Oke, pertama dari Sumatera apa? Sumatera, kita bisa lihat ada di sini. Di Bali, Sumatera. Kalau lengkap aja Sumatera, kalau Sumatera itu dari tari Toto, salah satunya itu Sumatera kebagian, Sumatera Utara, tarian Toto. Oke, ini kena di Jawa. Jawa itu Jaipong. Oke, yang ketiga, Kalimantan. Kalimantan, Balayan Gagas. Oke, Balayan Gagas itu terletak di Kalimantan Tengah. Yang keempat, Maluku. Itu Tari Lenso. Dan yang terakhir, Papua. Tari apa? Biasanya yang lagi apa lagi
Oke. Nah, anak-anak, itulah beberapa suku yang ada di Indonesia, yang dari daerah, asal suku, atau suku bangsa, terus makanan khas, terus lagu daerah, nah, sebanyak lagi. Nah, itu saja anak-anak dari pembelajaran PKN. Aku harap semuanya paham dengan